ini dari kecil di Indonesia. Tapi kalau ngobrol sama papa gitu? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Biasanya kalau Prancis itu huruf R-nya tuh R. Iya. Kayak gimana tuh? Gimana? Lancar. Itu bukan Prancis, itu Rico Ceper. Jangan sembarangan ya. Kali ya, mungkin dari kecil emang suka joget aja. Nah itulah kenapa Anda suka halu dan suka pengen punya mobil Transformer. Oh ya? Iya, dia pengen punya mobil Transformer Optimus Prime gitu pengen punya. Kepriuk banyak. Beda, itu truk itu. Kontainer. Optimus Prime itu? Ya, tapi bukan. Pantura. Kamu nggak tahu ya, sebenarnya saya tuh Optimus Prime. Saya mau berubah. Oh, I am Optimus Prime. Tuh kan. Keren kan? Kan suaranya gitu. Mantap. Des? Des? Apa? Lo kenal ini gak, Des? Duh, males ya orang ini. Kenapa? Giginya gak ada. dia bilang katanya dulu sering nongkrong di Cepaka Putih, temen nongkrong. Dulu ya, dulu sering nongkrong, dia kan dulu drummer. Apa sih yang paling lo gak suka dari dia? Nora, orangnya Nora. Nora, oh. Okay. Gak punya jati diri sendiri gitu. Oke, okay, apa yang ingin lu sampaikan nih buat Roman? Suatu saat gua pasti akan berhasil ngeracun lu ya, Mas. Katanya karena ngefans sama Bang Roma, sempat mau rubah namanya jadi Roman Iraman, betul? Gak segitunya. Gak segitunya. Mumpung ada Roman nih. Pas. Musisi nih. Kan suka mau nebak istrinya pakai lagu Shadu kan? Iya. Pas banget nih. 10 juta aja nih. Mau jual. Iya, mau jual. Kalau selaku. Bisa gak mau ngiringin. Iya. Mungkin mau ngiringin. Tenang aja teman-teman. Keadilan akan mencari jawabannya sendiri. Ini orang kenapa sih dari tadi? Lu gak tahu kenapa dia begitu? Kenapa? Karena dia sesungguhnya adalah Optimus Prime. Wow. Gak percaya, mana coba dengar suaranya. Gak percaya kan lo? Oke, gua buktiin. I am Optimus Prime. Wow. Weh, keluarin gue! Ayo, keluarin gue! Please! Pindahin gue ke tahanan mana aja. Gak apa-apa. Please! Lagian bunyi Optimus Prime-nya juga kurang.